get into it. Halo teman-teman, selamat datang di channel Jepasi TV. Pada video kali ini saya akan kasih tips ke kalian bagaimana cara mematikan laptop atau shutdown laptop dengan cepat teman-teman. Oke, jika kalian penasaran bagaimana caranya, maka jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini ya. Oke, sudah kalian subscribe? Oke, langsung saja kita ke tipsnya teman-teman. Caranya mudah teman-teman. Pertama, kalian tekan atau klik Windows satu kali, yang ini teman-teman, Windows satu kali, kemudian kalian klik Tab dua kali, 1, 2, kemudian kalian tekan Enter. Nah, maka secara otomatis laptop kalian itu akan mati dengan sendirinya teman-teman. Nah, ini kalian lihat kan, sementara memproses. Nah, sekarang laptopnya sudah mati teman-teman. Nah, tips ini sangat berguna ketika kalian bekerja di lab atau di tempat-tempat komputer seperti itu. Nah, di sini cepat sekali kalian mematikannya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Bye bye.